Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Saya manajemen tidak peduli dan tidak mengusulkan sanksi yang saya pikirkan keluarga korban dan korban yang akan kita tangani insya Allah satu persatu. Mas Wulan sebelumnya apakah dari pihak manajemen sudah mengajukan perubahan jam kick-off pada PGLD ini? Atas permintaan Kapolres sudah kita kirim dan setelah PGLD menjawab menetapkan jadwal tetap, jadi ya kita, saya sebagai manajer tim mengikuti apa yang ada yang sudah ditetapkan karena jadwal apapun itu urusan panpel dengan PPLIB beserta keamanan. Kalau saya sebagai manajer tim mengurusi tim, kesiapan tim dalam berlaga. Sejauh ini kondisi tim insya Allah besok juga akan kita ajak bareng untuk ke para korban. Saya kira tim semua, pemain semua, sok semua, semua tidak menginginkan ini. Kalau dari manajemen mau sore mau siang, pokoknya kita siap bertanding karena sudah kita siapkan. Keputusan main malam siapa? Siapa Pak? Jadi sudah saya jawab. Dari jadwal mulai awal kan sudah mulai awal liga ditetapkan kan sudah sesuai jamnya. Misalnya terkait ada beberapa pintu stadion yang masih tertutup, saat penonton bisa keluar itu seperti apa? Coba itu ditanyakan ke panpel ya, ataupun ke tim, ya. Karena saya mengurusi tim.